Baiklah, dalam keturujaan saya dan Muammar bercerita mengenai dengan menjelangnya bulan Ramadan, apa kata kita kongsikan keturujaan kami ini bersama dengan rakan kita daripada daerah Belait, penyampai daerah Belait, Espalini Jali. Assalamualaikum, apa khabarnya Espalini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya dan juga rakan-rakan tugas di daerah Belait pada pagi ini semuanya dalam keadaan sihat ya. Alhamdulillah. Baik. Untuk soalan kita, kita serahkan kepada Dini. Menunjukkan soalan. Untuk soalan hari ini, rasanya Espalini sudah pun mendengar tadi. Espalini, saya dan Muammar, kalau dapat disaksikan, memang cukup teruja sekali apabila bercerita mengenai dengan penyorang menyambut kedatangan bulan mulia, bulan Ramadan, bulan yang cukup dan dirindui pelbagai kenangan-kenangan manis. Nostalgianya orang masa kecil telah pun kami kongsikan. Tapi kalau untuk Espalini sendiri, apakah di antara sesuatu lah barangkali yang memang cukup dirindui, dinanti-nantikan apabila datangnya bulan Ramadan? Silakan, mungkin boleh dikongsikan ya sekali ini. Baik, seperti yang dikongsikan oleh Dini dan Muammar sebentar tadi, memang banyak sebetulnya perkara-perkara yang seringkali kita rindui menjelangnya Ramadan ya. Dan salah satu daripadanya yang Dini kongsikan ialah mendengar lagu-lagu bulan Ramadan. Dan selain itu juga bulan Ramadan ini boleh mengeratkan silaturahim sama keluarga, rakan-rakan, di mana Tani boleh sahur bersama-sama, bangun sungkai dan menyediakan juadah untuk sungkai dan sahur ya. Kalau lagu-lagu apa nih sekali ini? Banyak sebetulnya. Banyak. Jangan disuruh boleh PM tepi lah. Dia pendidikan. InsyaAllah. Baik, kita akan terus bersama dengan Espalini untuk mengongsikan bahan semasa dan juga informasi dari daerah Belait. Silakan. Baik, terima kasih rakan setugas kita, Dini dan Muammar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera, Auda. Alhamdulillah, kita bersua kembali menerusi rompet pagi yang kami bawakan daripada daerah Belait. Seperti biasa, antara acara-acara ya akan berlangsung di sekitar daerah Belait pada hari ini ialah IBTE Sultan Bolkiah Seri ya, akan menggunakan hari terbukanya pada hari ini bermula pada jam 8.30 pagi di IBTE Sultan Bolkiah Seri. Sementara itu, satu lagi program menghalusi ibadah sembahyangnya bagi mu'alaf juga akan diadakan pada hari ini bermula pada jam 9.30 pagi nanti di Pejabat Unit Dakwah Daerah Belait. Itu dia ada beberapa acara semasa yang akan berlangsung di sekitar daerah Belait. Seterusnya, apa kata kita beralih untuk mengikuti bahan visual yang telah pun disediakan untuk edisi hari ini. Silakan. Persatuan Pengakap di bawah Majlis Pengakap Daerah Belait telah mengadakan aktiviti jualan yang mana ianya diadakan di kawasan Legar Ibu Pejabat Persatuan Pengakap di daerah Belait. Aktiviti yang diadakan pada hari tersebut adalah jualan garage sale yang mana barangan atau pakaian terpakai lama mahupun yang baru telah dijual semula kepada orang ramai dengan kondisinya yang masih baik dan bersih. Tujuan Persatuan Pengakap Daerah Belait mengadakan aktiviti ini adalah untuk menambahkan lagi program-program yang setentunya memberikan status aktif dalam melakukan pelbagai acara. Malah mereka juga ingin meluaskan lagi nama pengakap ini akan kewujudan persatuan ini kekal menatap di daerah Belait. Justru itu juga, ini adalah untuk mengeratkan lagi silaturahim bersama dengan semua lapisan masyarakat. Bukan saja bagi rakyat dan juga penduduk, malah pekerja asing juga turut dijemput bagi memeriahkan lagi acara tersebut. Alhamdulillah, pada pagi ini sambutannya amat menggalakkan juga. Di mana ramai orang yang berkunjung, berpusuk-pusuk datang membeli di garage sale ini. Sebenarnya garage sale ini kami bukakan bukan saja di kalangan orang-orang kita ini, malahan ada orang-orang yang orang luar lah, macam orang putih yang
tinggal di negara Brunei Darussalam ni tu. Barang-barang yang dijual pada pagi ini macam-macam lah, ada yang baju, ada yang apa ni, macam barang-barang elektrik, macam tu lah. Kebaikan menjual barang-barang pakaian ni banyak pulang tu lah. Satu daripadanya kali mungkin ya, barang-barang kami jual ini bukan saja nyorang barang-barang lama, tapi barang-barang itu boleh dipakai balik, Pak. Ya, tentu kali lah. Adapun anu juga kali tujuan kami anu ni apa ni tu, pendapatannya tu kami anukan juga untuk majlis pengakap daerah Belait. Satu juga untuk didermakan kepada anak-anak yatim. InsyaAllah kami akan menganukan juga kali larian amal kali lah, larian amal untuk anak-anak yatim juga lah, tabung anak-anak yatim daerah Belait kan. Dan lagi kali kalau mengikutkan anu perancangan pengakap daerah Belait, bulan puasa ni akan mengadakan anu apa ni, pengagihan bubur kacang tu ke masjid-masjid yang terdapat di daerah Belait lah. Kebaikan dalam jualan garage sale ini adalah untuk membantu individu dalam menambahkan lagi poket kewangan. Barangan atau pakaian yang dijual itu sudah tentu masih lagi dapat digunapakai. Yang pasti ianya adalah sumber barangan yang bersih dan suci. Alhamdulillah, sebenarnya pengakap ini banyak anunya, apa ni, remaja-remajanya. Kita kalau disarankan bolehlah orang remaja-remaja kita ni kalau boleh ikut berdagang, untuk orang nampak kat tu kan, mencari diorang punya anu jua lah, pocket money diorang sendiri kan. Jangan termalu, ini pengakap saya terbuka kepada belia-belia lah juga. Pasal pengakap ini pun banyak anunya kan, cuangannya, ada pengakap pelana, pengakap remaja. Dengan adanya aktiviti sebegini, dapat lagi memberi peluang kepada orang ramai dalam sama-sama mencari rezeki. Tapak perniagaan sentiasa dibukakan, namun usaha individu itu sendiri yang harus dilaksanakan.